Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua ya. Di sore hari ini, hari Kamis tanggal 7 September 2023 ya. Sore hari ini saya berada di kawasan Terminal Cusari Kota Malang. Dan kita lihat kesibukan siang hari ini menjelang sore di Terminal Cusari, tepatnya di shelter keberangkatannya ini ya. Dan kita lihat ada beberapa bus yang akan menuju Kota Jakarta. Nampak di jalur keberangkatan nomor 6 ya kalau nggak salah itu, ada 27 Trans, dan di sampingnya ada Sinar Jaya dengan kelas suite kelas ya. Nih. Dan untuk di jalur ekonomi juga terlihat lumayan ramai nih teman-teman ya. Banyak bus yang bersiap menuju kota tujuannya masing-masing. 27 Trans beranjak menuju Jakarta ini. Nah, di sini ada Sinar Jaya yang sebentar lagi akan berangkat menuju Kota Jakarta juga ya. Oke, selanjutnya kita lihat di belakang ada bus Al Snopin berapa kira-kira yang tiba hari ini di Terminal Cusari Kota Malang ya. Yuk ikuti terus pokoknya. Kita melihat ke belakang Terminal Cusari. Sana di belakang terminal nampak masih terlihat Al Snopin 350 yang lagi servis di bengkel sana ya teman-teman ya. Di mungkin lagi ngelas atau servis ban ya teman-teman, ini lagi di sana 350 ya. Nih, kita lihat untuk keberangkatan besok berarti jatahnya 350 ya teman-teman ya. Ini. Oke, dan di sini Al Snopin 384 yang hari ini tiba di Kota Malang ya teman-teman ya. Berarti ini jatahnya hari Sabtu ya, 384 ya, karena besok hari Jumat jatahnya 350 ini. Ya. Alhamdulillah sudah tiba lagi di Kota Malang Al Snopin 384. Lama ya saya nggak jumpa ini dengan ini. Medan Malang, tim Apple LS. Nyampe jam berapa? Walah, selesai servis berarti. Nih, Al Snopin 384 yang pagi tadi sudah masuk di Terminal Cusari ya ini ya. Dan di sana 350. Bus Al Snopin 384 Medan Solo Malang. Ini seperti ini.
384 dengan bodi SR3 nya ya teman-teman ya, SR3 HD Prime ini. Seperti ini. Kemungkinan besok masih dicuci Pak Pur ya. Tahu ini untuk dalamnya sudah dibersihkan ya sama Pak Pur ya. Oke teman-teman, untuk informasi hari ini dari Terminal Sosari Kota Malang, untuk yang masuk ternyata Elus Nopin 384 ya, dan besok untuk keberangkatan besok jatahnya Elus Nopin 350 yang saat ini lagi servis ya di sana ya. Nah, ini enggak kelihatan ya bisa. Oke, demikian video sore hari ini. Menyapa semua dari belakang Terminal Sosari Kota Malang. Doa terbaik untuk semuanya, semoga diberikan kelancaran dan besok semoga mudah-mudahan banyak sewa ya teman-temannya untuk Elus Nopin 350 dan untuk keberangkatan Elus Nopin 384 jatahnya hari Sabtu tanggal 9 berarti ya. Oke. Demikian video sore hari ini dari Terminal Sosari Kota Malang. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Untuk semuanya aja, saya ucapkan terima kasih. Salam hangat dari Kota Dingin Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.